Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Inem di Merauke. Kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail, Inem mau bikin nasi warna-warni dari pewarna alami. Dan yang tidak kamu sangka, pewarna alaminya berasal dari bunga-bunga dan rumput yang tumbuh di sekitar kita. Kamu ingin tahu bunga dan rumput apa saja sih yang Inem gunakan? Untuk itu, tonton terus video Inem sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Inem ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita mau unboxing hasil belanja hari ini. Jadi di sini ada ini ya. Di sini ada bunga kecombrang. Terus ada jantung pisang raja. Iya. Terus ada daun kenikir. Iya, daun kenikir. Lalu ada daun singkong. Nah, jadi di vlog kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail, ini mau bikin nasi pelangi ya. Jadi nasi dengan pewarna alami. Jadi di sini kalian bisa lihat ini ada daun suji, daun suji dan daun pandan, daun suji dan daun pandan. Terus di sini ada daun truja. Ini juga pewarna alami, sering disangka sebagai rumput, daun truja.
Terus yang ungu-ungu ini namanya kencana ungu. Terus, aduh ini kita sudah bercampur ya. Terus tadi kalian lihat Inem ada petik pucuk dari daun pucuk merah. Terus ada bunga pukul 4. Aduh, sakit. Terus yang terakhir ada bunga telang. Aduh, cemut. Bunga telang ya. Jadi ini ada berapa nih? Satu, daun pandan dan daun sujinya kita jadikan satu. Jadi ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, dan ada enam ya. Jadi ada enam pewarna alami yang akan kita gunakan sebagai pewarna nasi. Nah, nanti sayuran daun singkong, daun kenikir, dan jantung pisangnya mungkin Inem akan bikin lalapan atau apa, nanti kita lihat saja sebentar. Sedangkan bunga kecombrangnya kayaknya Inem mau bikin jadi sambal ya. Sambal kecombrang makannya dengan ayam kampung. Jadi nanti kita akan makan bareng-bareng ya. Oke. Okay. Nanti kalau untuk mau aromatik di sini kalian bisa lihat di sini ada daun salam ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video Inem sampai habis. Oke. Okay. Oke teman-teman, kita lanjut masak nasi warna-warninya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah belanja bersama ya. Nah, tadi kita sudah belanja. Inem sudah belanja sayuran, ada daun singkong, ada daun kenikir, ada jantung pisang, terus Inem belanja lagi daun pepaya, terus ada bunga kecombrang, terus ada beraneka bunga yang sudah Inem petik ya, terus Inem bikin jadi nasi warna-warni. Nah, terus kecombrangnya Inem sudah bikin jadi sambal. Nanti sambal, resep sambalnya Inem share ya. Nanti itu resep sambalnya tuh Inem ambil dari internet. Jadi sambal kecombrang. Terus untuk lauknya di sini ada ayam kampung, tempe dan tahu. Kita rasa ya. Ini ada nasi birunya dari bunga telang. Jadi kalian lihatin ya, ini yang konsisten warnanya cuman bunga telang ya. Ini nasi birunya saja yang konsisten, tetap mempertahankan birunya. Sedangkan yang lain, karena proses pemanasan, dia berubah warnanya. Kalian bisa lihat ya, ini sambal goreng kecombrangnya leker banget. Tidak, ibu tidak kasih kakak untuk ibu. Sedapnya. Kita makan daun kenikirnya. Sedapnya. Ini jantung pisang dari pisang raja ya. Ini katanya si asisten bayi, ayam goreng Upin dan Ipin. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya Inem. Seperti biasa Inem harap teman-teman terinspirasi untuk menanam sendiri makanan di rumah masing-masing. Jadi
Ayo tanam sendiri makananmu. Ayo berkebun di pekarangan. Ayo berkebun secara organik. Kenapa harus organik? Ya, karena dengan berkebun organik berarti kita merawat dan menjaga ibu bumi sebagai rumah kita bersama. Selamat tahun baru semua. Selamat datang tahun 2023. Satu harapan Inem, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih dan sampai jumpa.